Hai semuanya, kali ini aku mau bikin roti pisang coklat. Bikinnya gampang banget. Pertama-tama kita gilas rotinya menjadi tipis. Setelah itu kita masak pisang, gula pasir, margarin sampai menjadi halus dan berwarna kecoklatan. Ini aku masak pakai kompor Idealife dengan deep fry pan Idealife yang 24 cm. Nah, setelah terlihat kecoklatan kayak gini, segera diangkat. Kemudian oles rotinya dengan gelas coklat, terus beri pisang bentuk memanjang kayak gini. Tambahin keju parut. Kemudian kita gulung. Lalu kita celup kekocokan telur dan susu. Saya akan panaskan margarin 1 sendok makan menggunakan fry pan Idealife. Kemudian panggang rotinya sampai kecoklatan. Nah, ini hasilnya sudah mateng ya. Beri taburan gula halus, bubuk kayu manis, terakhir glaze coklat. Nah, ini udah selesai, yuk kita cobain. Rasanya enak banget, bikinnya juga sangat praktis. Selamat mencoba!